akses pemasangan aviary portable. Wow. Ini proses apa ya, baru setengah atasnya belum, tinggal nanti atasnya. Itu batuannya juga belum di setting untuk air-airnya. Aku isi pintu di sini. Depan akrilik supaya lentur ini. Ini menggunakan ukuran 120x80. Ini pakai akrilik ini. Jadi aman, bukan kaca. Nanti di situ tinggal diisi di bawah pasir-pasir. Nanti di sana dipasang airnya mengalir di belakang itu. Nanti di filter di belakang boxnya ini. Dan ini masih apa ya, menyesuaikan pohon apa yang bisa dimasukkan nanti supaya tidak terlalu gersang atau tidak terlalu kosong supaya burung itu nyaman. Nanti tinggal pasang dahan-dahan kayu-kayu untuk pangkringan. Ini bahan kita samping pakai kawat. Nanti atasnya terbuka, memang terbuka. Kalau perlu kita, kalau bulan-bulan waktu panas-panasnya bulan, nanti di sana ada kayak dipasang pengabut supaya di situ bisa keluar turun kabut. Pakai kabut apa mihmasker juga bisa itu. Nanti di sana di belakang nanti keluar kabut untuk mendinginkan. Dan di sana memang itu dipasang timer, baru dipasang timer, besok dipasang kontrol lagi untuk temperatur sama humidity-nya. Ini daunnya daun plastik ya. Ini nggak mungkin kita pasang yang hidup, nanti susah karena ini kan di indoor. Tanamannya kalau kita kasih yang hidup kemungkinan cepat apa ya, merepotkan. Karena sinarnya kemungkinan harus membutuhkan sinar khusus pastinya. Ini tinggal setel area bawah. Karena ini sudah malam ya, sudah dilanjut besok. Ini memang sudah apa ya, sudah dipesan orang minta konsepnya hujan tropis. Nah begini konsepnya nanti.